Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Aktris dan istri kepada penyampai radio Johan yaitu Oslin mendedahkan tentang kepribadian suaminya yang tidak diketahui ramai. Menurut situs Mubual bersama Nona, Oslin atau nama lengkapnya Roslina Wati Ismail berkata, Johan memiliki sikap yang berbeza ketika berada di dalam rumah bersama keluarga. Saya orangnya tak romantik. Johan pula dia tak sama macam orang nampak di luar. Dia sebenarnya seorang yang pendiam dan tak banyak cakap. Maknanya dia hanya bercakap bila perlu. Dia boleh duduk, hadap telefon, dengar ceramah atau tengok program yang dia suka. Dia adalah manusia yang tak suka keluar rumah. Menurut aktris berusia 43 tahun itu, Johan juga sering mengingatkannya untuk menghindari daripada bergosip tentang isu-isu yang berlaku dan mengambil iktibar daripada perkara tersebut. Dia cakap apa yang jadi dekat keluarga orang, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dalam masa yang sama kita ambil pengajaran dan tauladan. Sebab takut bila kita bercakap tentang orang, Allah bolak-balikkan hati kita, kita pula diuji benda yang sama. Dia susah nak benci orang, susah nak marah orang, tapi kalau dia marah maksudnya perkara itu memang bermasalah. Sebagai istri Oslin yang membantu Johan dalam menguruskan rumah tangga, berikutan pelawak itu datang dari latar belakang keluarga yang berbeza. Johan ada dua adik beradik, dia dibesarkan oleh ibu tunggal. Mungkin banyak benda yang dia tak pandai nak buat sendiri. Siap pula ayah seorang anggota yang memang buat kerja semuanya sendiri. Jadi saya latih Johan daripada awal perkawinan lagi untuk buat sama-sama. Sementara itu pelakon filem Abang Long Fadil 3 itu berkata, dia dan suami tidak menghalang anak-anak mereka dalam memilih karier masing-masing. Bagaimanapun dia dan Johan tidak menggalakkan mereka untuk menceburi bidang hiburan.